Selamat datang dalam video panduan pembuatan akun dan mekanisme mengikuti ujian ber-SKP di situs Platform Pembelajaran Digital atau Pelataran Sehat Kemenkes RI. Langkah pertama, silakan mengetik alamat website lms.kemkes.go.id. Kemudian klik tombol daftar yang terletak di pojok kanan atas. Kemudian pilih data peserta sesuai dengan profesi. Jika Anda bukan merupakan pegawai Kementerian Kesehatan atau tenaga kesehatan, maka dapat memilih kotak bertuliskan lainnya. Langkah berikutnya, silakan lengkapi data diri Anda sesuai yang tertera pada layar. Lalu kirim, kemudian tunggu notifikasi email dari Pelataran Sehat untuk aktivasi akun Anda agar dapat digunakan. Jika akun telah diaktivasi, Anda dapat melakukan login di situs Pelataran Sehat menggunakan email dan password yang telah dibuat. Untuk mengikuti ujian, silakan masuk ke dalam menu pembelajaran yang ada di bagian atas laman, lalu klik tombol filter di sebelah kiri, lalu pilih opsi yang ada. Jika akan mengikuti ujian seminar, maka pilih opsi seminar. Kemudian akan muncul pilihan topik ujian yang dapat dipilih dan diikuti. Selanjutnya, klik tombol minta akses dan tunggu hingga akun Anda disetujui oleh admin. Anda akan mendapatkan notifikasi melalui email jika akun Anda sudah diverifikasi. Setelah akun diverifikasi, maka akan muncul tombol pembelajaran yang dapat diklik. Pada halaman tersebut, klik tombol post-test, kemudian klik tombol ikuti kuis untuk mengerjakan soal ujian. Jika ujian telah selesai dikerjakan, maka akan keluar nilai ujian seperti tertera pada layar. Dan jika dinyatakan lulus, sertifikat dapat diunduh pada menu profil, bagian sertifikat saya, ketika tombol unduh sudah aktif. Untuk mengetahui bahwa tombol unduh sertifikat sudah aktif, Anda akan mendapatkan notifikasi melalui email. Demikian video ini dibuat, dan selamat mengikuti ujian.